Tabrakan frontal di Jalan Mastrip, Waru Gunung, Karangpilang, Surabaya, pada Selasa 8 Februari 2022, yang menewaskan dua orang, ternyata disebabkan oleh manuver mendadak truk tronton bernopol L9655UK. Truk tersebut dikemudikan Mosaki, 50 tahun, yang merupakan warga Pamekasan. Truk bermuatan pakan ternak berbahan serbuk jagung itu berangkat dari sebuah pergudangan di kawasan Tande, Surabaya, dengan tujuan ke sebuah pabrik di kawasan Nuringi Nanom, Driorejo, Gresik. Manuver laju truknya saat itu menjadi penyebab tabrakan yang melibatkan truk Colt diesel bak terbuka bermuatan bahan tembaga dan keran, hingga melibatkan 3 motor. Mosaki mengaku memiliki alasan mendasar yang membuat dirinya terpaksa melakukan manuver membelokkan setir ke kanan, yang tak disangka malah memicu tabrakan. Iya, Pak. Tabrak itu hindari sepeda. Saya sendiri supirnya. Hindari sepeda, gua kanan kena kol diesel. Oh. Kol diesel ini teko mburi sepedanya. Nyeret ke belakang? Iya, kol diesel ke belakang. Gitu. Karena kan hindari sepeda, lolos sepeda tapi kena kan gua kanan. Sepeda di depan sama ini berapa? Satu? Tidak ada, kol diesel itu. Ini motor kol diesel. Oh, enggak, maksudnya jenengan tadi menghindari sepeda tadi kenapa? Sebelah kiri. Sepeda sebelah kiri. Itu dia mau hilang. Enggak, maksudnya dia itu mau minggir atau mau ke tengah? Ke kanan, koyok kan, ke kanan. Harus tak ke kanan pisan. Oh, berarti ragu-ragu sih motornya tadi. Air 12. Ketok saya kena kol diesel saya 12. Oh, hilang. Sama juga menghindari kendaraan di depan berarti. Yang sepeda itu. Berarti sepeda motor itu dari lawan arah ya, Pak ya? Yang enggak, motor, enggak sama depan. Arah. Jalur dari timur mau ke barat. Motornya ragu-ragu sampean bingung, Pak ya. Bingung akhirnya ngindar kanan kena kol diesel. Sepeda motor apa, Pak tadi, Pak? Vario kata. Perempuan atau apa dukanya? Laki-laki. Dua orang ya, Pak ya. Iya, dua orang, tapi hilang sekarang. Karo plat nomornya biru. Pak, dua orang yang meninggal ini, itu posisi lokasinya di belakang mobil ngerti, ini ya? Sebelah kol diesel kabel. Oh, sebelah kol diesel semua ya? Iya, nggak ngerti. Berarti keseret ke belakang berarti ya, kedorong mobil ya, sampean ya? Pak, jenengan dari mana mau ke mana, toh? Dari timur mau ke barat. Oh, itu muatan apa itu? Muatan DGGS. Apa itu? DGGS, pakan ternak. Oh, pakan ternak. Sampean mau ke mana ya? Daerah mana? Pabrik Malindo, Wiringin Anom. Oh, daerah milik Wiringin Anom. Oh, dari Surabaya ya? Iya, gudang ya? Mau kirim ini nih. Dengan bapak siapa, Pak? Mosaki. Mosaki. Ini mobilnya, Pak? Bukan beda. Dam truk besar. Pihaknya langsung menuju lokasi, tak lama setelah mendapat laporan pada pukul 7 waktu setempat, dan mengamankan pelaku beserta barang buktinya.